Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya nak tunjukkan video tentang pokok tomato lagi. Video kali ini, ini video ketiga tentang tomato saya yang ditanam di dalam polybag. Buah tomato banyak khasiatnya. Dalam video pertama dulu saya tunjukkan cara menanam tomato dan rawatan. Video kedua saya tunjukkan tentang perkembangan pokok tomato saya. Ada 4 keluar bunga. Okey. Banyak. Buah banyak. Okey, buah banyak. Kita tengok dari bawah. Okay. Bajanya saya guna baja AB. Baja AB, baja biji AB, bukan baja kopi, baja kopi. Baja AB pun saya siram sesekali. Saya siram sesekali setiap pagi. Bukan selalu tapi baja utama saya pakai baja AB. Baja kopi, baja biji kopi. Baja yang ada aroma kopi, bukan kopi kita minum tu Okay, buah. Kita tengok. Wah, semakin banyak siramnya. Pokok ini memerlukan banyak air, dia kena siram selalulah, sebab macam kat Cameron sejuk, cuaca sejuk, cantik lah. Kalau kita tanam dekat biasa, tanah rendah biasa ni, kita kena siram selalulah. Dia pokok yang memerlukan banyak air. Okay. Wah, wah banyak. Daun-daun lama, daun-daun yang kuning kita buang. Daun ni kat bawah kita buang. Kalau kita buang banyak daun-daun bawah, berarti pokok dia banyak, dia punya tuan ni lah. Tengok sini. Dia ada, kalau kita fokus, dia ada biji-biji. Biji-biji untuk akar dia nak keluar lagi ni. Jadi satu caranya, kita top up dulu. Top up tanah. Kita top up tanah bagi tumbuh, bagi akar keluar banyak, maka pokok akan jadi subur. Baik, sebelum tu, sebelum top up tanah, tip yang ke 4. Tip yang kelima, buang semua organisma yang mengganggu. Organisma yang mengganggu ataupun pokok-pokok ataupun rumput-rumput ini dia makan baja ni. Ini kita clear, kita bersihkan. Ini dipanggil organisma pengganggu tanaman. Okey. Bersihkan. Kemudian baru kita top up tip yang keempat tadi. Baru kita top up.
selalu kita baja banyak organik, baja biasa 2 minggu sekali, baja kopi saya bagi 2 minggu sekali. Kemudian saya pernah bagi juga baja teh ayam proses. Baja teh ayam proses pun saya ada bagi. Jadi terpulang, baja terpulang masing-masing 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tip ke-8 sekali untuk rawatan serangga, saya gunakan air bawang putih. Air bawang putih blender, kemudian patinya tu campur sedikit air biasa, kemudian kita boleh spray dekat pokok tomato supaya bebas serangga. Okey, itu 8 tip saya bagi. Harap tuan-tuan boleh nak follow pun boleh, tak mau follow pun tak apa, tapi ini cara saya lah video ini.